Lepas tu, korang mesti nak tengok aku tunduk udang. Tunggu sehingga habis video kan. Hello semua guys, selamat pagi, selamat hari dan selamat datang korang. Korang juga bukan betul, welcome back guys. Panas guys. So okay, hari ni aku ada sedikit content yang aku sadar kat tepi ni. Sementara aku tak buat tadi intro, aku buat sekarang. Okay, so ada satu benda aku tukar kat motor aku ni. Menyebabkan aku nak pergi ke dyno, motor aku tak boleh laju 65 km/jam. Sangkut, tak boleh. So aku dah terputung dengan Rafiq. Jadi aku berhenti dah, tunggu dia reply. Dan lepas ni aku baru terus gerak ke tempat dia. Jadi benda apa aku tukar kat motor aku ni? Okay, seperti korang tengok kat dalam ni, korang tahu dah benda apa yang aku tukar kat sini. Okay, tapi brand apa? Aku akan sensor kat thumbnail lah. Tapi yang pasti aku akan tunjuk kat korang berapa perkara yang boleh aku dapat. Okay, so sekarang aku akan review barang yang aku tukar ni. Okay, dan kita tengok performa dia malam nanti. Okay, itu di video lain lah. Okay, so aku rasa kita sambung balik dekat dyno nanti tak? So, go. Okay, Ezo kata standard aku buka. Kita pakai ni pula guys. Aku dapat mur-mur hari tu, Red Leo. Ni kontak punya. Okay, tukar dengan 35 35. 35 35. Entah, aku tak tahu ni size apa. Okay, tu tukar dengan tu. Abang hijat, tahu-tahu motor aku dah naik atas je. Tahu-tahu nak ada barai lah. Ni motor kerja. Ni kita buat untuk kerja je. So kita akan buat dua mapping lah. So mapping Ezo open dengan mapping Ezo cutting ni. Karat lah, baru daily kan. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings and I'm denying. Alhamdulillah, motor pun dah set dyno. Okay, korang macam pelik kan kenapa video yang tu dulu keluar baru video ni. Okay, sebab puncanya aku memang nak buat review lepas je dyno. Tetapi motor aku ada problem lepas aku pakai Ezo standard. Aku perasan motor aku ada problem eh. Korang nak tengok problem apa, korang tekan link kat atas ni atau link kat bawah untuk korang tahu apa masalah motor aku sampai aku kena buat next video ni. Sebab aku duk teasing korang dekat IG, kat TikTok. Siapa yang tak follow aku kat IG, kat TikTok, tekan link ni. Nampak promote sekali eh. Aku pun macam tak boleh ni kan. Aku tak boleh nak review exhaust aku sebab aku tak dapat full potential aku punya exhaust ni tau. Jadi aku bawa tak sedap, aku motor aku jadi minyak kuat gila sampai 80 km kot. Habis full tank RM10. Gila, macam spek 70 punya kuat minyak. Okey. Jadi lepas dah siap memang terbaik. So idling dia, korang dengar idling dia. Tapi tempat public lah, aku bising. Tapi sekarang aku nak gerak kan, korang dengar idling dia. Lepas tu korang tengok klip ni. Aku ada tarik masa motor aku problem itu. Nampak problem pun kita rembat ke. Jadi ni klip dia, member aku record. Tengok klip ni.
macam guys. Padu kan? Memang padu guys. Alhamdulillah aku puas hati. Memang okey, tetapi bunyinya ya Robby memang ajak gaduh, tetapi performance untuk motor aku ni melambung-lambung lah. Memang melambung-lambung, tetapi ada kelemahan sikit lah pada motor ni. Kenapa? Sebab motor aku adalah motor spek daily, iaitu CR dia bawah 13 macam tu lah, 12.5 kot tak silap aku, ke 12. Sangat-sangat rendah sebab motor aku dah jack, jadi CR kena rendah. Dia sebab bukan motor parking guys. Bukan motor parking, jadi motor aku ni adalah motor yang tak konsisten lah buat kata Rafi. Dia sekejap panas, sekejap sejuk. Sebab aku jalan sekejap jauh, sekejap dekat. Jadi performance akan kacau dan juga pista aku akan jadi problem lah. Siapa tak pernah tengok apa problem-problem, korang tengok-tengok video sebelum-sebelum ni. Memang ada problem kalau aku buat CR tinggi-tinggi. Jadi dia punya performance dekat, apa orang kata, dekat HP pun kurang lah. Dia akan kurang kat HP sebabnya aku punya CR ni rendah. Melainkan kalau CR aku tinggi, macam sebelum CR 13.5 tak silap aku, dia punya HP sampai 31-32, aku tak ingat lah. Tapi bila aku pakai Zopper ni, dah siap jack, HP aku jatuh jadi 29.98. Tapi torque tinggi, torque jadi 24. Sebelum ni torque aku paling tinggi pun 22 tak silap aku. Sangat berbeza lah bila kau pakai Zopper. Dan aku akan buat onboard sikit, nanti kita akan closing lah. So jom kita gerak. So okay, jom kita gerak. Aku akan onboard sikit lah untuk supaya ya korang kau tengok aku bukan dekat kawasan yang agak senyap ni kat KL. Jadi aku tak nak mengganggu orang kat hotel lah apalah. Jadi sangat bising eh. So jom kita start sekejap, tengok masih okay ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Padu kan? Padu kan bunyi. So okay, janganlah lama, mari kita gerak. Bising-bising. Pick up memang cun guys. Pick up tak cakap, memang cun gila. Tentu aku suka lah pick up dia. So macam berhati kan. Mungkin mic ni tak dapat pick up bunyi yang sepatutnya. Tapi kalau korang dengar depan-depan, atau korang pernah dengar yang siapa buat as open, korang tahulah bunyi macam mana pun perit. Okay. So memang aku puas hati lah dengan ni. Cuma ada beberapa benda yang siapa yang nak pakai Zopper kena take note lah. First, kalau korang pakai stand ni, dia senang terbuka lah. Dia tak dapat nak lock. Aku tak tahu lah, kot ada cara lain. Okay. Second, stand ni. Stand ni korang akan tambah, aku tak tahu nampak ke tak, korang kena tambah nut supaya dia lebih rendah. Kalau tidak, dia sangkut dekat exhaust ni. Dia rapat. Stand ni mungkin kena pakai footrest racing. Aku ada footrest racing, cuma aku tak pasang lagi sebab ada projek dekat footrest racing tu. Tapi nantilah, itu cerita lain. Kedua, ni nampak. Ini nasib baik aku punya ni dah jam. Brake belakang aku jam. Kalau tidak, dia rapat ni. Dia tertekan. Sebab puncanya exhaust ni dah ke bawah. Semuanya berpunca daripada head aku, iaitu head LC guys. Aku pakai head LC. Jadi kalau korang perasan pun, daripada sini exhaust ni macam ke bawah sikit. Ai, tak fokus pula. Hai. Dia ke bawah sikit angle dia. Jadi dia tak berapa nak ke bulan sangat. Nampak, korang tengok dia pun ke bawah sikit eh. Jadi aku tak tahu kena pasang adapter ke apa, tapi aku takut bila aku pasang adapter, aku takut aku kena dyno balik.
Cuba korang komen kat bawah, betul ke kena dino balik. Okay. Kemudian sini akan kena potong lah bracket hitam ni. Sebabnya kena. Jadi ada tambah skru juga kat sini lah. Ada tambah nut. Nampak eh? Aku tambah nut kat situ. Supaya aku dapat keluarkan lagi. Jadi agak kembang sikit lah aku punya exhaust ni. Cover set ni dia akan terkeluar sikit. Itu je lah yang aku nak note kat sesiapa yang nak pakai exhaust open. Jadi mungkin kena standby beberapa modal sikit lah untuk exhaust open. Untuk benda-benda ni lah eh. Okay, so itu saja video untuk kali ni. Okay, lepas tu korang mesti nak tengok aku tunduk udang. Tunggu sehingga habis video guys. Apa-apa pun tekan like dan share guys. Okay, tengok akhir video. Aku tunduk udang dan GPS kali guys. So bye, assalamualaikum.